peraturan pertama di keluargaku, menghormati orang tua. Mereka makhluk mulia yang membawamu ke dunia. Mereka yang sudah banyak berkorban dan kerja keras menyediakan tempat tinggal. Juga makanan yang sangat melimpah untuk kita. Setidaknya kau harus menuruti semua keinginan mereka. Tentu saja ada juga yang bilang, hati-hati. Menghormati orang tua boleh saja. Tapi kalau kau berlebihan, ya kau akan lupa menghormati dirimu. Untungnya, aku tidak punya masalah itu. Aku Mei Lin Li. Sejak usia 13 tahun, aku sudah ikuti minatku sendiri. Tentukan langkah sendiri setiap saat, setiap waktu. Memakai yang ku mau, bicara yang ku mau, dan tanpa ragu-ragu, aku juga spontan salto kalau aku mau. Oh, siap. Bukannya sombong, tapi di usia 13 secara resmi aku dianggap dewasa. Setidaknya menurut Toronto Transit Commission. Selamat. Ini semua tentang kerja keras, kan? Itu adalah takdirku. Ayo kita hancurkan tempat ini! Yeay sama dengan minus 4. Eugene, Manitoba, Blanc. Manitoba, Alberta, Saskatchewan. Aku tahu, sangat sibuk. Tapi inilah kelas 8. Tidak punya waktu main-main. Kalian bisa memanggilku... Nona Rajin. Meskipun agak menyebalkan. Orang yang aneh. Si Nora pengadu yang ambisius. Aku terima dan hargai semua ucapan itu. Tolong, minggir. Berbagi trotoar, kawan. Lagi pula, siapa yang peduli dengan anggapan sejahat bodoh Tyler dan orang lain? Ini akan menjadi tahunku. Dan tidak ada yang bisa hentikan kereta ini dari... Wah! Ayo, 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 cepat. Devon. Ibuku yang potong rambutnya di salon. Aku merasakannya sangat lembut. Wow, boleh ku coba. Ya, Abby, bantu saudarimu. Dia mirip gelandangan. Gelandangan tampan. Bolehkah ku ingatkan apa itu pria sejati? Fortown. Ya, Fortown. Jesse di jurusan seni. Merawat merpati yang luka. Robert bisa bahasa Prancis. Lalu Aaron T dan Aaron Z juga sangat berbakat. Kita adalah Four Townies. Ingat? Sehidup semangat! Ya, tapi tiket Four Town itu harganya sangat mahal. Dan Devon di depan kita. Dan